Oke, kali ini saya akan membuat lagi ya, kotakan ini ya, kotakan. Tapi nanti kita buat nojol segini ya, nojol. Oh, nonjol kan. Kalau sebelumnya kan rata dengan ini kita akan buat nonjol saja. Ya kan, nanti kita lihat endingnya saja ya, endingnya bagus lah ya. Kita lihat. Setidaknya kita udah berusaha ya untuk membuat yang terbaik tentunya. Karena ini biar enak dipandang dari bawah ya, karena ini posisinya di atas lebih tinggi dari orang, kita taruh keramik mengkilapnya itu ada di bawah. Ini. Oke. Ada penggaris enggak ya? Ini seperti ini. Jadi kalau dipandang itu nanti kelihatan bagian bawahnya ya. Itu. Bila dipandang. Nanti mungkin kita ukur ya, kira-kira mau berapa nongolnya. Kita tongolin 7 cm ya, kita tongolin 7 cm saja kira-kira ya. Oke, 7 cm ya. Kira-kira begitu. Kita lanjutkan dengan yang bagian berdirinya ya. Kita pakai ini cuma satu rak doang, jadi 20 doang. Jadi kita bikin seperti ini. Oke ya, semoga aja tidak keselipitan ya untuk bagian atasnya nanti. Mungkin ada yang bertanya, ngapain sih kok dibikin-bikin begitu? Ya inilah satu gabut untuk ngilangin rasa gabut ya. Jadi dibuatlah seperti ini. Belum beli lagi. Pastinya sudah ada. Langsung pasang saja begini. Oke. Jadi ini nongol ya, nanti kalau di plaster pun tetap nongol ini karena memang saya hitung nongol. Ini karena cuma satu kotak doang ya, gampang ya. Kalian bisa belajar ngitung. Ini seperti matematika ya, matematika zaman SD dulu ini ya. Yang penting bisa ngitung 1 + 1 = 3, maka jadi. Lihatin ya, ini apa tidak ya?
sama saya. Ini ya kurang lebih lah ya, nggak bisa rata sangat ya. Ini yang masih dingin khususnya pendekan. Oke, kita sekarang lakukan penutupannya di bagian luar ya. Sepertinya tidak ada masalah ya. Kita lanjut saja. Kita polet-polet sini. Dan di sini. Kita lihat lagi ya, apakah worth it? Oke, di sini dah lumayan ya, ini kurang, masih ada sedikit ya. Dan sekarang ada bagian penutupnya. Bagian penutupnya kita menutup saja.
seret ya. Kok seret? Sepertinya agak seret ini. Kalau ini kalau seret. Seret bre, sepertinya ada masalah ini. Nah, harus diiris dulu ya. Mulai ini gede dulu. Seret, oke seret. Laci. Ya. Jadi kalau alat ini laci. Berarti ini buat dicom. Nih. Ini buang. Insya Allah buang. Ada baiknya mana? Hah? Kamu? Ada baiknya apa nek? Nek. Ya, orang dapat lah ada. Gajluk. Gajluk, gajluk. Kita coba mani. Apakah masih seret? Apakah sudah menyesuaikan posisinya? Wah, sebentar dulu. Saya kurang maju sedikit ya. Kurang maju sedikit. Ketok maju.
jadi kotak ya. Aku oke, tinggal penempelan saja ya. Oke, masuk udah jadi ya. Tinggal penempelan saja semen sekitarnya ini. Bersihkan ya, tunggu dulu sampai agak suhu-suhu menempel.